Hai, kembali lagi. Di video kali ini kita akan membuat inner dompet koin seperti yang digambar. Sebelum lanjut, siapkan alat dan bahan berikut ini. Potong busa ati dengan ukuran pola ini sebanyak 2 lembar. Empat lembar kain satin dengan panjang 19 cm dan lebar 15,5 cm. Alat lainnya seperti gunting, benang dan jarum jahit, pensil warna, pulpen, korek api, jarum pentul, mata nenek, dan mesin jahit portable. Pertama, kita bakar seluruh bagian pinggiran kain satin dengan menggunakan korek api. Hal ini dilakukan agar kain tidak pecah ketika dijahit. Selain itu, pinggiran kain terlihat rapi ya. Lanjut, taruh kain satin seperti posisi ini. Taruh busa ati di atas kain satin. Kemudian taruh lagi kain satin untuk menutupi busa ati. Agar posisi busa atinya tidak bergeser, kita sematkan jarum pentul di bagian sisi tepi kainnya. Kemudian jahit jelujur dengan jarang-jarang di seluruh bagian tepi kainnya. Bagi yang tidak memiliki mesin jahit, jahit rapat langsung aja ya. Nah, seperti ini ya jadinya. Jahit dengan cara yang sama untuk busa ati yang satunya lagi. Sekarang lanjut menjahit mesin. Jahit keliling di seluruh bagian tepi busa atinya. Untuk jahitan jelujurnya tadi tidak usah dilepas ya karena benangnya tidak kelihatan. Setelah dijahit mesin, ini hasilnya. Rapi ya. Jahit juga busa ati yang satunya lagi dengan cara yang sama. Untuk mempercantik inernya, kita jahit pola ya badan inernya. Untuk jahitan tangan, tidak perlu menggunakan jahitan pola ini. Sekarang kita lanjut menjahit mesin polanya. Seperti ini jadinya. Kita telah selesai menjahit pola innernya. Sekarang kita akan menyatukan innernya. Untuk yang ada garis polanya di bagian dalamnya ya. Sebelum lanjut menjahit mesin, bagian tepi ini jahit dengan jahitan jelujur. Kemudian baru dijahit mesin. Untuk yang jahit tangan, langsung jahit rapet aja ya. Kita telah selesai menjahit sisi kiri, sisi bawah, dan sisi kanan innernya. Sekarang kita akan menjahit dua sudut innernya. Sudut innernya masih bolong. Lanjut kita satukan sudut innernya sehingga posisinya seperti ini. Lanjut jahit kedua sudut innernya. Untuk yang jahit tangan, langsung jahit rapat aja.
Seperti ini jadinya, inernya tidak lemes ya. Jangan lupa potong sisa kain pada sudut inernya agar kelihatan rapi. Kita telah selesai membuat inner dompet koinnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.